Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Hari ini slot Rich Garden Landscape and Supply. Kita nak bercakap tentang apa tu? Petunia. Ya, yeah, seperti mana yang kita nampak depan saya sekarang, pokok petunia. Okey, ramai yang message saya dan call saya bertanyakan tentang penjagaan petunia. Ada yang mengatakan bahawa saya beli kat kedai, balik dalam seminggu pokok petunia saya mati. Ada yang kata pokok petunia saya hidup tetapi tak berbunga. Pokok saya hidup tetapi panjang, daun pun tak ada tapi panjang macam tu, bunga pun tak ada, bunga satu-satu saja. Okey, di sini saya nak share. Okey, sebelum itu saya mohon siapa yang baru subscribe, klik subscribe di bawah tu, thumbs up dan share video ini untuk sama-sama kita share pada kawan-kawan kita untuk manfaatkan mereka yang tercari-cari solution untuk pokok petunia. Okey, ramai yang suka pokok petunia tapi banyak masalah. Pokok petunia ni sebenarnya tak susah jaga kalau kita tahu cara penjagaannya. Dia pokok petunia ni perlukan penjagaan yang sangat rapi. Ya, setiap hari kita kena siram, setiap hari kita kena deadhead dia. Okey, tentang rimbun, lebatnya bunga, rimbunnya pokok itu terdiri daripada penyelenggaraan, iaitu cara kita menjaga pokok petunia kita. Ya. Satu ialah siraman. Siraman yang betul. Kedua ialah kita tiap-tiap hari juga kena deadhead dia. Deadhead di mana kita buangkan semua apa tu, semua daun-daun yang rosak, bunga-bunga yang rosak dan batang-batang yang mati semua kita kena buang. Yeah, all the deadhead kita kena buang. Okey, yang ketiga ialah yang mana banyak yang tak tahu ialah kita kena buangkan semua seed pot-seed pot yang ada. Yeah? Seed pot tu ialah di mana kelongsong biji benih. Yeah, nanti saya tunjukkan dalam video ini. Yeah. And then ketiganya, pemangkasan. Pemangkasan ni lah di mana ramai yang tak mau buat. Sebab apa? Sayang. Sayanglah saya nak potong dia berbunga. Sayanglah ini saya. Sebenarnya pemangkasan itu perlu. Lagi banyak kita lagi rajin kita pangkas, lagi banyaklah bunga yang kita dapat. Ya, yeah. And then cara-cara pemangkasannya juga ada caranya. Tidak boleh kita pangkas sesuka hati. Ya, yeah. Ketiganya ialah pembajaan. Ya, yeah, pembajaan dia. Pokok petunia ni dia memang perlukan banyak sekali baja. Setiap 2 minggu kita kena letak baja dia. Dan cara membaja ni macam mana pun juga perlu cara yang betul. Ya, yeah. Ketiga ya ialah pokok ini kena letak di bawah lindungan. Dia tak boleh dapat penuh terik cahaya matahari. Kalau kata dekat overseas memang dia perlukan full sunlight because cahaya matahari dia orang tak terik macam cahaya matahari di Malaysia. Di Malaysia cahaya mataharinya kuat sangat. So pokok petunia tak boleh kuat sangat. Ya. Yeah? Okey, itu yang lima penjagaan. Kalau kita dapat tahu kelima-lima penjagaan ini dengan rapi, dengan betul, maka kita akan mendapat hasil petunia yang sangat cantik, lebat dan merimbun. Okey, untuk membezakan seed pot dan juga putik bunga ya yang selalu mengelirukan kita, untuk membezakan ya. Ini saya tunjukkan di sini ya. Kalau kita tengok yang apa? Tengok eh. Yang panjang ni, yang panjang macam ni, ya, okay, ialah seed pot. Ni kita kena buang. Kita kena buang sampai ke bawah tu. Okey. Kalau kita nak cari bunga, ya macam ni ialah bunga, nampak? Ni ialah putik bunga yang baru. Nampak dia ada daun. Dan saya cari lagi satu. Saya tengok. Let me find and show you the putih supaya tak mengelirukan untuk mencantas. Kadang-kadang kita ingat seed pot kita cantas bunga. Okay. Ini. Nampak kalau kita tengok. Batahlah pula nanti. Sekejap. Wah, bagus. Okay. Ha. Itu ialah nampak itu
Itu ialah bat yang bat yang baru. So kita jangan buang. So here tangga dia dia ada seed pod, dia ada daun. Dia ada daun. Nanti bukan seed pod, bat ada daun. Seed pod dia panjang tidak ada daun. Okey, dia macam ni. Aduh. Sekejap. Ni seed pod. Tadi dah buang, lupa nak bagi tahu tadi masa kita nak buang. Alright, let me see. I saw a few seed pod yang belum buat potong tadi. Ni bunga nampak. Inilah bunga. Ya. Yeah? Nampak ini adalah bunga. Jangan buang tu. Ni pun akan keluar bunga nanti. Jangan buang. Okay. Seed pod, where are you? Okay, ini adalah seed pod, nampak? Panjang. Ya, yeah. Panjang dan dia ada hanya kelopak kecil macam tu. Dalam dia ada, nampak? Dalam dia ada, tu macam apa itu? Buka, buka kan? Nampak? Ya, yeah. Tu, ada biji tu. Okay, tu seed pod. So jangan salah potong ya. Eh. Macam saya dulu, saya salah potong mula-mula dulu. Masa saya mula-mula bela pokok petunia, saya salah potong. So itulah dia membezakan bagaimana apa dah seed pod, apa dia mana seed pod dan yang mana putik bud ya, putik bunga. Okey, jangan tersilap ya. Eh. Okey, selamat mencuba. Saya harap anda akan mendapat pokok petunia yang cantik, merimbun dan lebat bunganya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share untuk kawan-kawan kita supaya ia dapat manfaatkan mereka juga. Bye.